Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dewan Pertua, soalan saya nombor 6. Ya, sila ya, Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Dewan Pertua, saya mohon untuk menjawab bagi pihak yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang kini melawat mangsa-mangsa banjir di negeri Kelantan. Sila ya, Mak. Tuan Dewan Pertua, Datuk Seri Dewan Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, monsun timur laut telah pun bermula pada 13 November 2017 yang lepas dan dijangka berakhir pada bulan Mac 2018. Semasa monsun ini, negara dijangka akan mengalami 4 ke 5 episod hujan lebat. Oleh demikian, di antara langkah persiapan yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Ada 3 komponen penting. Pertama, pemodenan dan penyelenggaraan aset. Kerajaan sentiasa memastikan aset-aset bantuan sentiasa mencukupi dan diselenggarakan dengan baik. Semua peralatan dan jentera milik agensi-agensi yang terlibat seperti pacuan empat roda, bot penyelamat, lori dan lain-lain telah dipertingkat, dimodernkan dan bersedia digerakkan bagi tujuan menyelamat dan memindahkan mangsa-mangsa bencana banjir. Jika dikumpulkan senarai aset yang dimiliki oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia, kerajaan pada ketika ini mempunyai sebanyak 998 buah lori pelbagai saiz, 1,882 kenderaan pacuan 4 roda dan 1,456 buah bot. Bagi mempertingkatkan keupayaan sedia ada, aset dan memastikan aset-aset terkini yang akan digunakan dalam hal penyelamatan, kerajaan juga telah membuat perolehan beberapa aset baru. Yang kedua, dalam konteks pembinaan keupayaan atau dengan izin capacity building, Datuk Seri Yang di-Pertua, kerajaan juga mengambil langkah proaktif dengan memberi tumpuan kepada pembinaan keupayaan kepada 3 golongan sasaran dalam menghadapi bencana banjir, iaitu agensi kerajaan, masyarakat yang terdedah kepada bencana dan badan-badan bukan kerajaan NGO serta pihak-pihak swasta yang membantu. Dalam membina keupayaan agensi atau Jabatan Pengurusan Bencana, kerajaan sentiasa meningkatkan kepakaran dan koordinasi tempatan agar setanding dengan negara-negara lain. Kerajaan sentiasa memastikan semua tindak balas bencana lebih terselaras dan berkesan. Bagi mencapai hasrat ini, kerajaan memberikan fokus kepada latihan amal dan seminar yang melibatkan pegawai daerah dan ketua polis daerah OCPD bagi mengendalikan pusat kawasan operasi bencana di samping membina jaringan perhubungan yang lebih baik. Ini berikutan sesetengah pegawai berkenaan bertukar ganti kerana kenaikan pangkat, arahan pertukaran dan lain-lain. Untuk makluman yang berhormat juga, kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif dengan mengadakan latih amal kepada masyarakat sebagai persediaan mereka untuk menghadapi bencana. Kerajaan juga sentiasa mengiktiraf bantuan dan peranan pihak badan bukan kerajaan, NGO dan swasta dalam membantu pengurusan bekalan bantuan bencana, pendidikan masyarakat, pembinaan rumah untuk mangsa banjir dan lain-lain. Walau bagaimanapun, bagi memastikan kehadiran NGO dan pihak swasta ke lokasi bencana adalah lebih terselaras, kerajaan mengadakan libat urus bersama mereka secara berterusan dalam program-program berkaitan. Sebagai tambahan, NADMA JPM telah turun padang untuk berjumpa kumpulan NGO di negeri-negeri berisiko banjir, khususnya Pahang, Terengganu dan Kelantan. Diharapkan ini dapat memperkasa dan memperkemaskan gerak kerja bantuan bencana di kalangan NGO. Akhirnya, sinergi kerjasama antara kerajaan, NGO dan pihak swasta lebih utuh dan agihan bantuan kepada mangsa bencana menjadi lebih teratur dan berkesan. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman dalam konteks persediaan pusat-pusat pemindahan, untuk makluman ahli yang berhormat, pusat-pusat pemindahan di seluruh Malaysia berada di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Sehingga kini terdapat 5,433 pusat pemindahan yang boleh menempatkan hingga 2 juta orang mangsa di seluruh negara. Semua pusat-pusat pemindahan yang telah diwartakan JKM ini memenuhi syarat-syarat asas untuk dijadikan pusat pemindahan seperti tandas, ruang makan dan ruang untuk beribadat. Dari semasa ke semasa,
pasti akan ada keperluan untuk pembaikan. Contohnya, naik taraf tandas dan bilik mandi. NADMA, JPM dalam proses menyelenggara pembaikan dan pembinaan tandas dan bilik-bilik mandi tambahan mengikut keperluan. Bagi pusat-pusat pemindahan sementara yang dibuka atas dasar darurat, kemungkinan akan terdapat beberapa kekurangan fasiliti ataupun kemudahan. Jika perkara ini berlaku, pihak kerajaan akan bertindak segera menampung keperluan-keperluan ini bagi memastikan kelancaran urusan di pusat-pusat pemindahan berdasarkan maklum balas rasmi yang diterima daripada orang ramai. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bacok. Terima kasih kepada speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya merujuk kepada satu kes yang berlaku di SK Gelang Emas sebelum, sehari sebelum lawatan PM ke Kelantan pada 6 Januari 2017. Permasalahan yang berlaku di pusat pembinaan itu ialah bagaimana penyelenggaraan tandasnya dan airnya yang tidak ada, sehingga penghuni-penghuni terpaksa angkut air daripada tingkat 1 ke tingkat 2. Dan pagi tadi bila kita semak lagi dengan pihak berkenaan, masih lagi belum ada yang dijanjikan, sehingga Perdana Menteri terpaksa buat keluar satu kenyataan akan menyegerakan. Itu awal Januari yang lalu akan menyelesaikan masalah ini. Dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, bila kita tinjau tempat pembinaan banjir ini, kita sangat rasa kurang selesa dan persediaan yang dibuat itu kurang memuaskan dari segi kualiti makanan. Ada mengadu makan telur hari-hari, dan ada yang bila kita tengok tempat tidur dia dalam keadaan yang sangat-sangat daif dan tidak ada privasi. Itu yang saya melawat di SK Pak Badul di kawasan saya. Dan saya, soalan tambahan saya ialah apakah langkah khusus kerajaan dalam menangani segera masalah ini, kerana gelombang banjir ini sekarang masih lagi trend air menunjukkan makin menaik. Dan apakah peruntukan dan projek pembangunan tambahan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dijadikan pusat pembinaan banjir ini? Sekian. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bacok atas keprihatinan yang ditunjukkan. Untuk makluman, perkara yang berkaitan dengan tandas ini merupakan satu perkara yang memang menjadi perkara yang amat diambil berat oleh pihak NADMA khususnya. Untuk pengetahuan, dalam keadaan sekarang ini, NADMA telah pun mewujudkan apa yang dipanggil sebagai NADMA Emergency Support Team ataupun NEST, yang sudah pun berada di kawasan-kawasan yang diselaraskan sebagai kawasan yang bakal terdedah kepada bencana banjir sejak 2 minggu yang lepas. Mereka telah pergi dan melawat ke tempat-tempat pusat-pusat pemindahan ini dan mengenalpasti apakah kelemahan-kelemahan yang ada, kemungkinan seperti yang paling utama sekali dalam konteks penyelenggaraan tandas tadi. Saya sendiri pun berkebetulan pada hari Ahad yang lepas, apabila pemindahan pertama berlaku di Pasir Putih, saya berada di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja. Perkara pertama yang saya pergi adalah ke tandas-tandas ini, kerana jangkaannya untuk tempoh 3-4 hari akan datang, hujan akan bertambah lebat dan suasana ketidakselesaan akan berlaku. Kerajaan telah memperuntukkan dan telah disalurkan peruntukan tersebut sebanyak 10 juta kepada NADMA untuk melakukan pembaikan segera kalau diperlukan. Cuma dalam konteks sekarang ini, saya mengharapkan agar Yang Berhormat, Yang Berhormat yang kawasannya terlibat dengan bencana banjir akan dapat memberi tahu dan memaklumkan sesegera mungkin kepada pihak NADMA supaya kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan tandas-tandas khususnya ataupun perkara-perkara yang melibatkan keperluan mangsa banjir di tempat-tempat pusat pemindahan dapat disegerakan, kerana kita akan melakukan pembaikan serta-merta. Dalam konteks makanan, memang ini pun antara perkara yang berlaku, dan penyediaan makanan diberikan kepada tanggungjawab JKM dan diselaraskan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Dan pada masa ini, dalam konteks makanan, pada selalunya akan berhadapan dengan masalah pada malam yang pertama. Dan sebab itulah disediakan kit-kit makanan awal ataupun disediakan makanan-makanan bungkus yang diambil daripada penyelenggara-penyelenggara. Cumanya untuk hari yang kedua, biasanya akan mula
operasi penyediaan makanan itu secara gotong royong, masak dengan bahan-bahan seperti sardin, tetapi bermula dengan hari ketiga biasanya makanan fresh akan mula disalurkan. Jadi ini antara SOP yang sudah pun sedia ada oleh JKM. Tapi kalau ada perkara-perkara yang berlaku yang memerlukan penambahbaikan, saya mengharapkan agar ahli-ahli yang berhormat dapat membantu memaklumkan kepada pihak NADMA untuk diambil tindakan, pihak JKM untuk diambil tindakan sesegera mungkin. Sekian, terima kasih. Yang Hormat Kinabatang.